Halo, selamat siang. Jumpa lagi. Pada kesempatan ini saya tuh lagi jalan-jalan mencoba untuk menggunakan MRT dari stasiun Dukuh Atas. Dan ini suasana di stasiun Dukuh Atas atau stasiun BNI ya, mungkin orang menyebutnya kayak gitu. Suasana sepi. Melihat fasilitas segala macam. Nah, kemajuan Jakarta biarpun bertahun-tahun pembangunannya, sekarang sudah bisa menikmati namanya MRT, tidak kalah dengan negara-negara yang lain. Tapi suasananya lengang karena ini baru pertama kali saya mencobanya. Emang bagus. Suasana sepi, cuma di sini ada satu dari petugas yang ada di stasiun sini. Nah, ini sambil menunggu MRT-nya datang nih, udah datang arah Lebak Bulus. Kita mau naik dulu. Di dalam pun cuma ada beberapa orang penumpang saja dan ada satu security. Mantap. Karena ini mungkin suasana hari Minggu dan juga pandemik, mungkin banyak orang yang nggak keluar ya. Dan ini mulai berjalan lagi. Kayak penumpang nih lagi pada foto-foto nih. Menunggu security-nya nggak ada dulu. Begitu nyaman nih suasananya. Suasana emang sepi ya, nggak ramai karena mungkin hari-hari Minggu. Jadi orang nggak banyak yang keluar. Dan ini adalah pengalaman saya untuk pertama kali mencoba MRT-nya. Perlu dicoba untuk transportasi di Jakarta nih, yang khususnya yang bekerja antara Sudirman sampai Lebak Bulus, mungkin bisa untuk mencobanya nih untuk jalan-jalan. Oke, mungkin sekian dulu. Terima kasih. Kita nikmati jalan-jalannya.